Oke guys, kita bisa jadi speaker woman dan harusnya bisa joget dong. Satu, dua, tiga. Bisa joget. Halo guys, welcome back to Rafi Jalan. Kembali lagi bersama saya Rafi. Dan di video kali ini kita bakal main lagi Roblox. Dan kita bakal mencoba beberapa karakter baru yang baru ditambahkan di game Ultra Toilet Roleplay Roblox. Dan ya, langsung kita bakal mulai. Dan seperti biasa, jangan lupa di like sama subscribe ya. Untuk wahai orang baik yang udah like sama subscribe, semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Langsung aja kita bakal mulai videonya. Let's go. Oke, langsung aja kita bakal mainin gamenya dan di sini namanya adalah Ultra Toilet Roleplay. Kalau kalian pengen mainin silakan. Di sini banyak skibi di toilet dan juga kameramen, TV man dan juga speaker man yang bisa kalian cobain. Dan sekarang ada updatean terbarunya seperti di fotonya ada kamera woman dan kita bakal cobain seperti di video ini 3 woman yang ada di skibi di toilet. Dan langsung aja, let's go. Kita bakal mulai. Oke guys, aku udah dari dalam gamenya dan video ini sih aku pengen kasih tahu sedikit ke kalian dulu untuk fitur-fitur atau beberapa hal yang ada di map ini. Jadi kalian bisa teleport ke beberapa tempat ya. Di sini ada yang seperti di Gerimot, GM Big City, ada kameramen lab yang ada si Titan kameramen diperbaiki ya kalau nggak salah ya. Dan di sini pokoknya banyak, kalian bisa pilih aja tempat-tempatnya dan kalian juga bisa milih skibi di toiletnya, bener-bener lengkap. Cuman untuk di versi terbaru yang mobil itu belum ada ya kalau aku ngecek ya. Dan ini adalah skibi di toilet yang di episode 50 berapa ya? 9. Ya, 59 ya yang ada dua titan itu yang jadi sumpelin ke mulutnya itu kalau kalian tahu. Nih. Yap, itu dia guys. Dan di sini kalau aku ngelihat skibi di toiletnya belum terlalu lengkap bener ya. Jadi masih ada yang kurang. Cuman yang aku pengen coba di video kali ini seperti di judulnya itu kita bakal mencoba 3 woman, 3 kekuatan woman yang ada di Roblox. Dan ini yang paling terbaru, kamera woman. Oke, yang pertama aku pengen coba untuk TV woman dulu kali ya. Yang paling pertama kali keluar adalah dia di episode 49. Dan let's go untuk TV woman. Sebenernya aku udah pernah coba kayak di video sebelumnya, ya gak sih? Kita bakal coba lagi untuk kalian yang belum nonton mungkin. Dan TV woman kekuatannya, aku yang ngerasa apa di Ultimate Roleplay ini jadi di lebih bagusin gak sih grafiknya? Coba komen di bawah. Dan ini dia untuk si TV woman animasinya. Kalau kalian penasaran seperti apa, 1, 2, 3. Kepalanya bisa lepas beneran seperti di animasinya. Bro, TV One. Oke, untuk skill yang pertamanya dia bisa ngelepas kepalanya seperti di animasinya. Lalu ada scorching flash. Ini cahaya yang warna kuning ya. Kalau kalian nonton di animasinya yang ngebakar itu, TV Woman bisa ngebakar seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada pink screen. Pink screen ini yang pas dia ngeluarin muka ungu ya kalau nggak salah. Iya nggak sih? Jadi ada dua. Yang pertama ada yang orange sama yang warna pink. Nah, sama yang warna pink ini. Lalu yang selanjutnya di sini di bawahnya ada lagi shadow escape. Cuma nanti itu yang terakhir aja karena itu kita teleport ke tempat yang pengen kita teleport. Dan selanjutnya di sini ada knife. Di belakangnya itu dia ya, knife-nya di bagian situ, di bagian tangannya dikasih jadi ada pisaunya. Kalau untuk knife equip, yang selanjutnya di sini ada step. Oke, menusuk ya, kayak tusuk begitu, begini gerakannya. Set. Lalu yang selanjutnya di sini ada mat ubu. Ini adalah si ekspresi muka ubu yang ada di episode 49. Ini yang marah. Oh, yang bawahnya. Nah, ini. Dan yang terakhir yaitu adalah shadow escape, dimana kita bisa teleport ke tempat yang kita inginkan. Ini dia, kita bisa ke Big City, toilet, bridge, cameraman lab, dan ya yang terakhir itu dia. Dan ini by the way, untuk si TV woman ini adalah satu-satunya NPC yang bisa teleport-teleport secara langsung. Karena seperti di animasi juga, TV man bisa teleport. Dan langsung aku pengen coba ke cameraman lab. Lihat. Oke, dan ini dia. By the way, ini namanya TV One. Pasti aku yakin dia orang Indonesia. Kalian tahu kan TV One apa? TV One. Dan ini dia guys, kita udah teleport ke cameraman lab. Dimana ini adalah tempat si Titan kameramen di upgrade. Dan by the way, ini ada yang namanya TV One. Pasti dia orang Indonesia gak sih? Karena kalian tahu kan ada saluran TV yang namanya TV One. Dan ini dia. Bentar. Oh, ini. Nah,
Ini dia guys, tempat kameramen Titan di upgrade. Dan pokoknya kalian bisa langsung cobain aja sendiri untuk kekuatan dari TV Man. Langsung cobain aja gamenya Ultimate Roleplay Skibidi. Dan kita bakal langsung aja ke yang selanjutnya. Kita bakal cobain kamera woman. Oke guys, yang selanjutnya kita bakal cobain kamera woman. Ini dia, ini adalah kamera woman yang muncul pertama kali di episode 52 atau 53 ya. Aku lupa coba komen di bawah guys, 53 kayaknya. Ya pokoknya ini adalah kamera woman yang ada di Skibidi Toilet. Dan jurusnya aku rasa sama juga, karena kita udah sempat cobain juga di video sebelumnya. Dan yang aku penasaran adalah yang speaker woman. Coba nanti kita bakal cobain satu persatu ya. Dan yang pertama, di sini ada mendorong. Coba. Itu doang. Lalu yang selanjutnya jam. Sumpah nih Titan lagi pada berisik banget Titannya sumpah. Lalu yang selanjutnya ada ngejempol. Berarti ini adalah yang pas sudah menang. Tapi gak ada jempol lah. Mana jempolnya. Dan yang selanjutnya ini adalah kelebihan dari si kamera woman, yaitu si gun mode-nya. Lihat. Gelo gak? Bisa kita pencet-pencet begini. Oke, dan kita bisa nonaktifkan juga lagi senjatanya. Dan yang terakhir, ini yang belum kita coba, yaitu die. Berarti meninggoy. Udah, get up. Itu dia untuk dari si kamera woman. Dan sekarang ke yang terakhir, ini adalah NPC paling terbaru yang baru diupdate sama yang membuat mapnya, yaitu kamera woman. Satu, dua, tiga. Wait a minute. Kenapa aku ada di sini? Punten nih. Oke guys, kita bisa jadi speaker woman dan harusnya bisa joget dong. Satu, dua, tiga. Bisa joget. Beneran bisa ngedance kayak di animasinya. Oke, ini dia guys untuk speaker woman dan kita bakal cobain satu-satu ya. Yang pertama die, lagi-lagi ada die. Meninggo ya, kita bakal bangunin, get up. Yang selanjutnya ada aerobic kick, dimana ini seperti yang kita lihat ya, si speaker woman ini emang lincah dan ya mempunyai tendangan muter juga. Satu, dua, tiga. Gokil. Yang selanjutnya ada sound blast. Satu, dua, tiga. Ini yang ini bukan sih? Yang dari pisaunya ya? Selanjutnya ada play song yang pertama kali si speaker woman datang. Satu, dua, tiga. Oke, itu dia. Ada suaranya kan kecil bener ya. Dan yang terakhir ada punch. Tonjok. Oke, itu dia guys. Dan kayaknya speaker woman ini gak ada yang spesial. Aku kira bakal ada pisaunya loh yang kita bisa tancepin nih pisaunya di bagian sini. Terus kita bisa mentalin. Ternyata gak ada ya. Berarti hanya kayak gitu doang. Aerobic kick dan juga yang paling kerennya mungkin hanya di bagian dance-nya. Oke, dan ini dia untuk 3 woman yang ada di Skibidi Toilet Ultimate Roleplay yang ada di Roblox. Kalau kalian pengen cobain silakan, dan aku pengen cobain juga beberapa hal kali ya. Oke, bentar nih. Aku lagi AFK, tiba-tiba ada parasit toilet yang pengen ngendaliin aku. Bro, lu ngapain? Emang bisa beneran? Ya udah guys, kita bakal ke yang selanjutnya. Di sini ada beberapa yang baru juga. Kalau nggak salah aku kayaknya sebelumnya tuh nggak ada deh. Scientist cameraman, scientist speakerman, dan juga ada si mekanik cameraman, atau aku sering nyebutnya dia scientist ya. Scientist cameraman yang nyembuhin para kameramen yang udah rusak. Dan ini dia. Coba jurusnya seperti apa? Eh, kok cuman nge-punch? Oh, ini bagian yang nyerang. Bukan ini guys, berarti yang nyembuhin harusnya yang ini. Oke, di sini adalah scientist toilet yang bagian tangan kanan itu ada ngelasnya. Jadi di sini ada well, last, 1, 2, 3. Bener, seperti yang ada di episode terbaru 62 yang dia memperbaiki si kameramen yang udah mati. Dan ini dia. Tapi bentar, kenapa di sini ada scientist speaker? Emang udah ada ya? Hah? Jurusnya? Kontrol. Lah. Tidak ada kespesialannya. Seperti biasa, speaker selalu hobi ngedance yang versi kecilnya. Dan yang selanjutnya yang pengen aku coba adalah si Skibidi Toilet ini yang ada di episode 59 yang dia dimasukin roketnya ke bagian mulutnya sama si Titan kameramen nih, yang ini. Nah, itu Skibidi Toiletnya adalah yang ini. Kita bakal lihat jurusnya seperti apa kalau di versi Roblox, dan kita bakal ngelawan Titan TV Man. Satu, dua, tiga. Aku lupa, itu yang nyundul. Berarti laser, satu, dua, tiga.
seperti di episode 59. Dan ini ada juga Fire Rocket. Apaan? Ngeluarin roket. 1, 2, 3. Ih, tembak ke TV man-nya, Boydon. 1, 2, 3. Apa sih? Roketnya kenapa ngampleng? Oke, langsung ke yang selanjutnya, yang terakhir yaitu Broken Max ya. Berarti ini topengnya hancur. 1, 2, 3. Oke, cuman gak ada yang versi udah dimasukin roketnya ya. Oke, yaudah guys, kita bakal coba langsung ke Flash. Berarti ini udah, kita bakal berubah lagi jadi kecil. Dan ini dia. Dan sebenarnya masih banyak banget guys ya. Ini Skibidi Toilet yang mana? Oke, dan selanjutnya kita bakal coba untuk melihat ke bagian sini. Apakah ada lagi yang baru? Ada Bathtub Toilet. Dan juga di sini ada si Brown Toilet ya, yang ada di episode udah sangat lama sekali, di episode awal-awal. Dan ya udah, mungkin gak ada lagi ya. Aku sebenarnya pengen coba yang mobil, cuman belum ada yang mobil Skibidi Toilet. Apa sih sebutannya? Car Skibidi Toilet ya. Dan yaudah guys, mungkin kayaknya itu aja kali ya. Kita hanya fokus sebenarnya mencoba ketiga woman-nya, yaitu yang aku baru coba bener adalah speaker woman-nya. Jadi untuk kalian yang pengen cobain tiga woman atau trio woman yang ada di Skibidi Toilet, langsung aja cobain. Nama gamenya adalah Ultimate Roleplay Skibidi Roleplay ya? Apa Skibidi Ultimate Roleplay? Pokoknya tadi di awal video udah aku kasih tahu. Dan yaudah, untuk video kalian segini aja kali ya. Dan kalau kalian punya saran lagi, kira-kira game apa lagi yang kita coba, atau mungkin ada game Roblox yang berkaitan dengan Skibidi Toilet lagi yang seru kita bisa coba, komen aja di bawah, nanti akan aku cari. Dan ya udah, untuk video kalian segini aja. Kalau gitu guys, jangan lupa dibagiin ke teman kalian. Dan untuk video kalian segini aja, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga share, bukan lupa berak. Dan see you next time. Bye-bye.